Sempat enggak apa-apa. Ambil jalan ya. Iya, iya. Agak cepat jalannya ya. Tak tanggapannya gimana tak soal fitnah itu tak? Tuduhan. Iya. Ya, semoga jadi penghapusan dosa. Amin. Akan tempuh jalur hukum enggak tak? Sudah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Cuma kan emang akunnya banyak, jadi kita lagi detailkan dulu dan kita sudah komunikasi juga. Respon Pipi Mimi gimana tak? Melaporin ke polisi sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, nanti ada akun-akun yang menyusul juga begitu. Respon jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap, pasti banyak. Semoga ini menjadi buka jalan. Tak respon Mimi Pipi gimana? Mundur. Ngedukung. Mundur. Respon keluarga sendiri seperti apa tak? Keluarga semuanya mendukung. Ya sebenarnya kalau kita lebih ke ini sih kan beritanya kayak gugat cerai lah, apalah istri siri atau apa. Jadi ya kita untuk kebaikan bersama. Buat kamu ya, semoga dilancarkan gitu. Buat kamu ini berita yang paling buruk nggak sih selama kamu berkarir? Ya kan hidup ini semua orang punya ujiannya masing-masing. Terus ada maksud Tuhan, mungkin kita bisa ininya jadiin pelajaran juga buat saya pribadi gitu. Tapi belakangan ini kamu banyak difitnah orang, seperti apa sih tanggapan? Ya semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan gitu. Ya bahkan Aminah juga sering di haters gitu. Gimana tanggapan? Aduh, diserang haters. Waduh, ya memang di dunia kayak gini kita harus siap kalau ada yang ngomongin buruk dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga lancar. Waalaikumsalam. Dasar Bang Atta. Makasih Mas. Makasih Bang Atta. Terima kasih Mas. Mau ngejar kapal nih. Terima kasih ya Mas.